Salam Ramadan daripada kami di The Lost Food Project. Kami mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam di Malaysia, dan bagi mereka yang tidak berpuasa, teruskan melakukan kebaikan. Bulan mulia ini merupakan bulan yang mana kita bukan sahaja berpuasa dan beribadah solat tarawih, ia juga merupakan bulan yang terbaik untuk melakukan ibadah-ibadah lain yang mendapat keberkatan Allah, seperti bersedekah, derma dan sebagainya. Kami di The Lost Food Project akan teruskan beroperasi kami seperti mana kami beroperasi sebelum ini, terutamanya ketika Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, di mana kami telah memperkembangkan usaha ini daripada 300 ke 400 penerima pada minggu pertama sehingga hampir 10,000 pada masa ini. Ini tidak boleh dilakukan, tidak mungkin mampu dilakukan tanpa sokongan dan dorongan semua yang terlibat dan sentiasa memberi bantuan kepada kami di The Lost Food Project. Pada masa yang sama, kami rasa bulan ini bukan bulan terbaik untuk memperingati mereka-mereka yang susah, golongan B40, golongan miskin, gelandangan, badan-badan kebajikan dan sebagainya yang sentiasa memerlukan sokongan, dorongan daripada anda semua. Jadi kami mengharapkan bagi mereka yang mampu, terutamanya yang mempunyai kemampuan untuk menyediakan juadah di meja pada setiap kali berbuka puasa, untuk memperingatkan mereka yang mungkin tidak mempunyai kemampuan yang sama. Pada tahun ini, kami melakukan ibadah puasa ini dalam keadaan berkurung di rumah masing-masing, kurang membeli di bazar dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan mempunyai kemampuan yang lebih untuk memberi. Harapnya kemampuan ini disalurkan kepada tempat-tempat yang betul, dan semoga ia mencapai matlamat untuk memberi makan kepada gelandangan-gelandangan yang ataupun golongan-golongan miskin dan badan-badan kebanyakan di luar sana yang sentiasa membutuhkan, seperti mana saya katakan tadi. Jadi kami di Lost Project juga menawarkan khidmat ini, dan semoga sokongan diberikan melalui sama derma ataupun dalam bentuk makanan agar kami boleh menyampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih kepada mereka yang sentiasa membantu dan memberi sokongan. Semoga usaha kami semua mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Jadi saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat berpuasa kepada semua dan salam Ramadan.